Tadi emang benar nih pelakunya nih? Iya, tadi kan aku pas ke situ kata bos, Om Mary lagi main gitu-gituan ngikutin Mbak. Jadi rusak. Iya, aku udah ganti yang motor aku, Mbak. Oh, yang tadi, yang pecah yang tadi, bukannya Bapak yang pecahin? Lu yang bener yang mana? Tadi nah namanya. Tadi bos bilangnya lu yang pecahin. Tapi udah enggak usah kayak berantem. Tapi lu lihat langsung. Enggak, tadi pas denger prang gitu doang, Mbak. Terus Rika lihat langsung enggak? Iya, kena tangan Bapak tadi. Tuh. Ya Allah, berarti aku difitnah, Mbak. Kasihan banget kamu. Motor. Aku mana tak kunci motor aku mana, Mbak? Kamu kasihan banget, kawan. Iya, kawan. Tapi kan kamu udah bilang tadi enggak digaji. Tetap itu enggak bisa digaji lagi soalnya. Mohon maaf nih, kawan. Celana aku udah kedodoran semua, kawan. Iya, yang penting motor aku balik ya, Mbak. Ya udah, motornya balik gajian enggak? Hah? Terus dan Pak, kita nih dengerin ya, dengerin. Gimana, Mbak? Iya. Rafi tuh emang dari tadi tuh nyebelin, gimana kalau kita kerjain dia aja? Setuju. Ya udah, ayo setuju. Kita cuekin dia ya. Oke. Ya, setuju. Kalau dia enggak ngajak ngomong, anggap aja dia enggak ada. Iya, oke. Oke. Jadi kita diem aja, kita ngobrol kalau dia ngomong. Enggak ada tuh gitu ya. Iya, oke. Cuekin, cuekin pokoknya Om Mary dan Susan jadi tim aku pakai baju tim mama. Ahem, duh, lapar nih. Wah, somainya kayaknya udah dingin, tolong panasin dong. Sayang, suami kamu lapar nih. Sen-sen. Sen-sen. Hey, Mary. Gua lapar nih. Gua ngeliat, Mbak, aku lihat ikan koi dulu ya. Eh, gua kok gak ada yang dengerin sih, sayang. Hey, aku mau, Mak, kamu kenapa? Teng. Eh, Ben. Woi. Mbak, kok ada yang berisik ya? Padahal kan aku lagi ngotong-ngotongin ini. Hei. San. Iya, Mbak. Kayaknya lapar deh. Kalau bilang Mbak mau makan apa?